dan singkongnya di sini berhasil. Singkongnya berhasil. Iya. Tidak perlu pakai food estate di sini. Petani-petani membangun singkong dan berhasil. Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh. Ketika alokasi anggaran diberikan untuk petani melalui pupuknya, melalui dukungan-dukungan yang lain, itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate. Dan Gorontalo, kami datang, kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita. Bertutur kata dijaga, cerdas bekerja, sayang rakyatnya, tiada lelah dalam berbuat agar bahagia rakyatnya. Tak butuh pemimpin yang jujur, bukanlah pendusta. Janjinya tanpa rasa lelah, bukan koruptor, bukan komprador, bukan boneka didikte pengusaha, bukan penjilat, bukan penjahat, korbankan rakyat demi kelompoknya. Anies Baswedan senyum menawan. Anies Baswedan pahlawan, Anies Baswedan cermin keikhlasan, Anies Baswedan pemimpin masa depan. Kita butuh pemimpin yang jujur, bukanlah pendusta, melaksanakan janji-janji. Bukan penjahat, korbankan rakyat demi kelompoknya. Anies Baswedan senyum menawan. Anies Baswedan cucunya pahlawan. Anies Baswedan cermin keikhlasan. Anies Baswedan pemimpin masa depan. Anies Baswedan senyum menawan. Anies Baswedan cucunya pahlawan. Anies Baswedan cermin keikhlasan. Anies Baswedan pemimpin masa depan, pemimpin masa depan, Anies Baswedan.
Merdeka bukan sekedar menggulung kolonialisme. Merdeka adalah menggelar kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sering ingat pada soal menggulung kolonialisme, tapi sesungguhnya yang lebih mendasar adalah menggelar keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu kolonialisme tidak adil, karena itu kita memilih merdeka. Kita menolak kolonialisme karena di sana ada ketidakadilan. Karena itu setelah kita merdeka, maka yang kita harus hadirkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Jakarta ini yang sedang kita ikhtiarkan. Kita tidak ingin di kota ini justru menjadi simbol ketidakadilan. Jakarta harus menjadi simbol di kota ini. Sumpah Pemuda dikumandangkan. Di kota ini proklamasi dikumandangkan. Maka mari sama-sama kita buktikan di kota ini seluruh janji kemerdekaan bisa terlaksana untuk setiap warga negara. Saiki wis tumati cecere satrio muda duweni tekad gedhe lene minterke bangsa ndadekake adil makmur tentrem nuswantara pancene ora gampang we'll be right back.
NKRI harga mati.